Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pets Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada beberapa postingan foto-foto Ayu Ting Ting ketika sedang berada di The Halu Cafe. Terlihat dalam postingan foto-foto tersebut, Ayu Ting Ting tengah dikejar-kejar wartawan. Wah, ada apa ya? Kok Ayu Ting Ting sampai dikejar-kejar wartawan? Sedangkan ia berada di kafenya sendiri, yakni The Halu Cafe. Wah, tentunya inilah kehebatan daripada idola kita ya, dimanapun ia berada, kemanapun ia berada, selalu diikuti dan dikejar-kejar oleh wartawan. Maklumkan idola kita adalah artis papan atas. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh para sahabat. Di sini ada akun yang bernama Tatik Temu, kata dia, banyak wartawan, kenapa ya? Itu adalah salah satu respon dari sahabat ya, yang menanyakan kepada Mbak Antoida, kenapa kok di The Halu Cafe banyak wartawan? Mungkinkah akan ada program terbaru ataukah memang idola kita saat ini tengah diburu kabar mengenai siapakah sebenarnya pasangan hidup atau couple cinta sejatinya? Kan maklum saat ini lagi booming zamannya couple-couplean. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar menjadi kabar. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.